pimpinan cabang BD Perjuangan Kabupaten Menasan sudah akan menggunakan kantor partai yang permanen. Dan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, dari keempat kabupaten yang ada di Madura ini, baru hanya ada dua dewan pimpinan cabang BD Perjuangan yang kemudian memiliki kantor permanen. Yang pertama itu adalah di Sumenep, dan kemudian yang kedua itu adalah di Kabupaten Menasan.